Oke, Sobat Weekend, sekarang gue udah sampai di lokasi RU. Nih, gantang ini. Ini jadi itu apa ya, pohon udah mati sih yang jelas. Ya benar udah mati. Terus daripada jadi begitu aja sama penduduk sini tuh diukir. Ini tuh kreativitasnya tinggi banget Sobat Weekend. Dan hasilnya tuh keren banget, kayak orang beneran, kayak apa ya, kalau pernah nonton Pinocchio, Gepetto. Elephant Response Unit atau ERU biasa disingkat. Nah, pemerintah saat itu untuk menanggulangi konflik gajah liar dengan masyarakat mendirikanlah PLG, Pusat Latihan Gajah. Nah, pusat latihan gajah yang pertama kali di Indonesia ya di Waikambas. Itu tadi tujuannya pemerintah mendirikan PLG yang untuk menanggulangi konflik supaya gajah liar itu tidak makan tanamannya masyarakat. Nah, yang gajah-gajah liar tadi yang suka keluar itu ditangkap, dilatih. Nah, yang melatih gajah liar yang ada di sini itu didatangkan dari Thailand langsung. Dua gajah dari Thailand beserta mahutnya. Jadi gajah liar yang suka keluar itu ditangkap, dilatih sampai berdiri PLG-PLG di daerah yang lain, kayak di Sumatera Selatan, di Aceh, itu kan sekarang udah ada PLG juga. Nah, awal mulainya di sini, dan gajah yang hasil dilatih di sini dikirim juga ke kebun binatang di seluruh Indonesia. Taman Safari termasuk. Iya, Taman Safari termasuknya. Nah, sekitar tahun 99 akhir atau awal tahun 2000 itu pemerintah pusat mengeluarkan surat sudah tidak boleh lagi menangkap gajah liar. Jadi gajah-gajah liar itu masih tetap keluar ke pemukiman sampai 30 itu gambarnya. Anakan gajah liar yang kena jerat, kalau dilepas itu kan tidak memungkinkan. Seperti ini kasusnya Erin. Ini anak gajah liar ditemukan belalainya tinggal satu jengkal. Sekarang dia udah sehat, udah gendut, ada di PLG, Pusat Latihan Gajah. Makan rumputnya nunduk-nunduk, kesusahan. Sekitar 6 bulan itu masih latihan dasar. Kalau angkat kaki, ya sampai kalau kita rajin ininya ini sampai setengah bulan itu jadi, tapi masih agak-agak susah, tapi ya udah ada tahapnya. Mbak Nini, kalau misalkan selama mengajar nih ya, yang ya, paling sulit atau kendalanya tuh yang sering dialami apa sih? Pernah ditendang, pernah ditumbur, itu udah hal biasa. Tumbur itu tubruk bukan sih? Dihantam gitu. Dihantam. Ya sama tadi. Kalau yang laki kan lebih agresif. Apalagi udah kalau udah puncak emas, itu kalau sama pawangnya sendiri juga lebih agresif. Suka sensitif ya? Iya, sensitif. Udah berapa tahun Mas di sini, Mas? Di sini belum lama, di sini masih 5 tahun. 5 tahun. Mas Bonnya udah berapa tahun di sini? Di sini dari tahun 2015. Awal lebih kurang hampir 5 tahun kali ya. 5 tahun juga ya. Kalau malam hiburannya apa aja tuh Mas? Biasanya nonton TV ya, cuma main game aja. Oh gitu. Baik gajah coy, beratnya itu antara 90 sampai 100 kilo. Itu baik coy. Kalau yang udah gede dewasa tuh kisaran berapa beratnya? Ya Tony aja di sini sekitar 4 ton. Tony, kalau gajah itu masa mengandungnya itu berapa lama itu? 22 bulan bisa lebih. Gokil. 22 bulan ya, masa usianya 5 tahun. Tuh. Bisa keriting itu susu 5 tahun tuh. Kasihan suaminya. Iya, makanya. Ngidamnya berapa lama tuh? Itu Amel dan Nelly. Jatuh, kasih. Tuh, jadi cara berinteraksi dengan gajah itu cukup mudah Sobat Weekend. Jadi kita lus-lus balainya atau tepuk-tepuk badannya. Gak apa-apa. Gantian guys. Ayo, bareng-bareng nggak apa-apa. Bareng-bareng nih. Ini gini doang ya. Nanti kalau dia bangun. Bangun. Ini Heli namanya, nggak pakai kuku-kuku. Jadi pembeli sih? Namanya siapa dia? Rambutnya panjang coy. Kayak ijuk. Ini Chelsea ya?
lapangnya. Kalau dimalin gini tuh berapa lama nih biasanya makan ya? Atau mas? Biasanya mau mandiin lama apa enggak? Oh, dimakin senang ya? Ya, semakin lama semakin senang. Ya. Kalau mandi sebenarnya sehari dua kali. Oh, dua kali? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Coy, kalah deh orang coy. Kalah lagi sekali. Gede banget. Masih muda. Ini beratnya berapa ton ini mas? Kapur. Dua ton. Ini tuh beratnya heli itu dua tonan lah. Oke, gue punya challenge buat yang megang kamera. Habis gue nyikatin gajah, gimana kalau habis itu dia yang kita sikat? Setuju nggak? Gajahnya dibalik. Bangkit kayak mayat. Mau dibalik dulu nih. Kita tadi habis mandiin gajah. Kalau mandiin gajah terus nggak foto sama gajah itu belum sampai ke white canvas. Sekarang adalah photo session bersama Amel dan Heli. Pinter ya. Ini ya. Gue mau kasih makan nih. Awas itu. Nih. Jangan jauh-jauh nggak? Jangan mundur. Mami itu siapa? Mantap coy. Two hours later. Ayo bareng-bareng Mas Ender. Ini makanan khas. Habis jalan tadi berapa kilo ya? 2,8 kilo kali 2. Terus kita main-main sama gajah. Capek banget yang pasti. Dan sekarang waktunya untuk makan. Ini adalah makanan khas dari Lampung. Daun kemangi, ada nanas, ikannya ikan apa? Ikan patin ya? Patin ya. Ikan patin, tahu tempe sama timun, be, aci kipi yo. Cobain dulu kuahnya. Mantap. Jadi kuahnya itu ada perpaduan antara pedasnya dapat, asamnya dapat, dan sekarang kita cobain ikannya. Cobain ya. Perfect, lembut, aci kipiu, panas. Lanjut lagi tuh sama Sanggar. Kita menuju ke pusat latihan gajah. Sander kasih knowledge sedikit, kenapa tuh Erin?
Si Erin itu sebenarnya dia adalah anak gajah liar yang ditemukan belalainya tinggal satu jengkal, diduga putus kena jerat pasangan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar Waikambas itu dia masuk ke hutan, pasang jerat untuk rusa sebenarnya, tapi yang kena anak gajah liar. Dan dievakuasi dibawa ke sini. Sekarang sudah sehat si Erin. Kita lihat ke sana. Kasihan ya. Tuh. Jadi kalau makan harus nunduk. Karena waktu ditemuin itu lalainya tinggal sejengkal tuh. Kelihatan kan pendek kan? Beruntung banget nih kita ketemu Erin, karena biasanya itu Erin di mana Mas Sender? Biasanya ditaruh suatu tempat, di tempat tembala kadang. Pindah-pindah, pas banget nih kita nih. Itu Topan. Halo Topan. Oh yang itu induknya nih. Ya, betul, sobat weekend. Namanya Bunga. Topan, belalainya panjang tuh. Masa kayak begitu tuh. Oh minta makan dia. Kalau Erin, belalainya pendek banget. Tuh. Kasian. Mas Andar, itu gajahnya dirantai gitu tuh kenapa Mas Andar? Jadi gajah itu setiap gajah yang dimasukkan ke kandang semuanya diikat. Kalau yang gajah jantan itu kaki depan kaki belakang diikat, tujuannya agar dia nanti tidak berantem sama gajah yang jantan yang lain. Kalau sampai dia berantem berbahaya. Kalau belum ada yang kalah salah satu dia nggak berhenti. Kalau ya? Yang betina hanya diikat depannya aja, tujuannya agar dia tidak pergi jauh. Nanti kalau pergi jauh masuk ke pemukiman makan tanaman warga. Nah jadi kita dapat ilmu lagi tuh. Dadah Erin. Nah sobat weekend, sekarang gue udah sampai di kandang gajah Waikambas. Dan di sini tuh gajahnya banyak banget dan gede-gede banget. Dan sekarang ini mereka lagi dikasih makan. Itu dia. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sobat weekend yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah kalau ada masukan untuk channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, sobat weekend, gue mau undang Mas Nandar. Kita tarik Mas Nandar. Nah, ini Mas Nandar nih. Jadi Mas Nandar itu yang menjadi tour guide gue selama di Waikambas. Mas Sandar, kalau misalkan mau hubungi Mas Sandar kemana nih? Boleh, disebutin nomornya. Kontak pesan saya 0812-7425-1354. Nah, bisa via WA juga. Bisa via WA juga, nanti akan ditulis di bawah kok, tenang aja. Jadi kalau misalkan mau kesini, tinggal kontak aja langsung ke Mas Sandar. Saya juga banyak terima kasih Mas Sandar. Sama-sama Mas Sandar. Sudah Waikambas bersama kami. Siap, pokoknya lain kali kita bisa ketemu lagi. Kan masih ada yang belum kesampaian. Iya. Iya kan? Iya. Jadi rencananya itu untuk nextnya kita pengen muter yang di Wai kanan ya. Wai kanan sama patroli naik gajah. Ya itu dia. Jadi karena waktu juga yang memisahkan kita, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.